Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati hari ulang tahun TNI ke-78 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2023, anggota Polsek Kedungkandang bersama anggota Linmas Kedungkandang memberikan kejutan bagi anggota Koramil Kedungkandang Kota Malang. Kejutan tersebut berupa pemberian tumpeng, rubo rampe, dan seni tradisional bantengan. Kami siang, puluhan anggota Polsek Kedungkandang yang langsung dipimpin oleh Kapolsek Kedungkandang, AKBP Agus Siswo Haryadi, bersama anggota Linmas Kedungkandang dan paguyuban masyarakat seni budaya Bantengan, mendatangi kantor Koramil Kedungkandang untuk memberikan kejutan bagi anggota TNI di kantor Koramil Kedungkandang. Kedatangan anggota polisi Polsek Kedungkandang dan anggota Linmas yang membawa tumpeng, rubo rampe, disambut antusias oleh Komandan Koramil Kedungkandang bersama anggotanya. Barang-barang bawaan dari anggota polisi dan Linmas ini kemudian diserahkan kepada anggota Koramil Kedungkandang. Anggota polisi Polsek Kedungkandang, anggota TNI Koramil Kedungkandang, Linmas, dan paguyuban masyarakat pecinta seni tradisional kemudian bersama-sama terlibat dalam tari bandengan. Komandan Koramil Kedungkandang Kapten Kavaleri Sarmeli mengucapkan terima kasih kepada anggota Polsek Kedungkandang dan Linmas Kedungkandang atas kejutan yang diberikan di HUT TNI ke-78. Ia berharap dengan kejutan yang diberikan ini, nantinya sinergitas yang telah dibangun tetap terjaga. Kami tanggapan sebagai Komandan Koramil 3302 Kedungkandang, ini sesuatu yang luar biasa sangat. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena selama ini sinergitas TNI Polri bersama masyarakat itu bukan hanya sebagai ada gium, bukan sebagai hanya peribahasa, bukan hanya sebagai tagline, tapi ini nyata di lapangan. Kita buktikan pada hari ini, Koramil Kedungkandang sangat-sangat mendapat kejutan dari warga. Bahkan kesenian yang ada di Kedungkandang bisa menghibur pada saat ulang tahun TNI yang ke-78 dengan tagline-nya TNI Patriot NKRI Mengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Sementara Kapolsek Kedungkandang AKBP Agus mengucapkan selamat HUT TNI ke-78. Ia menambahkan bahwa anggota Polsek Kedungkandang sengaja memberikan kejutan karena Koramil Kedungkandang merupakan mitra kerja sehingga perlu menyambung silaturahmi antar TNI dan Polri. AKBP Agus juga berharap dengan HUT TNI ke-78, TNI semakin dicintai oleh masyarakat dan di tahun politik ini sama-sama menjaga pesta demokrasi terlaksana dengan baik dan wilayah Kedungkandang aman terkendali. Pada hari ini, 5 Oktober, mengucapkan selamat HUT TNI yang ke-78. Semoga TNI semakin dicintai oleh masyarakat. Harapannya tentu sinergitas tetap terjaga, ya. Kemudian karena ini juga tahun politik, mari kita sama-sama mengamankan pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan dengan kita guyup pun wilayah Kedungkandang aman terkendali. 2, 3. Simon Alfredo melaporkan.